Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Upin sekarang akan membuat jebakan mobil di jalan tol guys. Kita akan pergi dengan motor besar ini. Wah, ini motor apa ya namanya teman-teman? Waduh, Upin gak tahu nama motor ini guys. Ini motor apa ya? Upin lihat dulu guys. Ini, wah, Kawasaki. Wah, motor besar ini ternyata motor Kawasaki guys. Oke, kita langsung naik saja. Ayo kita pergi ke jalan tol guys. Let's go. Upin bisa standing-standing dengan motor ini gak ya? Wih, motor tadi mobil. Motor. Ayo bisa standing tidak? Oh, bisa guys. Hihi, ayo kita akan pergi ke jalan tol. Terus Upin akan buat jebakan mobil, guys. Woi, astaga naga. Wah, guys. Wah, tolong. Aduh, ternyata bisa naik seperti itu ya. Waduh, guys. Gila. Gila, guys. Ternyata bisa naik seperti itu guys. Ayo coba kita naik lagi ke atas, bisa nggak nih? Hei, ada pak polisi dong. Kabar pak polisi. Wih, gila guys, naik lo guys. Keren kan? Ayo kita pergi ke jalan tol. Waduh, hampir lupa Upin misinya mau buat jebakan mobil di jalan tol. Wah, ayo kita cepat-cepat pergi ke jalan tol guys, biar pak polisi tidak marah lagi sama Upin teman-teman. Oke. Ini tempat loncatannya Upin dan Ipin guys. Coba lihat yang ini guys. Wah. Oke, di mana ya? Upin akan jatuhkan mobil, tapi dari mana ya guys ya? Kita cari tempat yang bagus untuk menjatuhkan mobil guys. Pokoknya kita akan buat mobil yang lewat terkejut dengan mobil yang Upin jatuhkan dari atas. Tapi kita cari tahu di mana ya, teman-teman. Apakah di sini? Ayo kita lihat guys. Itu apa, teman-teman? Itu apa guys? Oh, batu. Weh, ini apa guys? Bentar. Ini apa? Ini kayu, batu atau apa ini guys? Wah, sepertinya ini batu ya guys ya. Terlihat aneh. Oke, dari sini apa guys ya? Wah, terlalu tinggi nih guys. Wah, lebih baik dari sebelah sana guys. Sebelah sana. Wah, sudah terjadi kemacetan. Upin belum buat apa-apa ini. Aduh. Ternyata tidak boleh lewat di sini guys. Wah, Upin terjebak di situ guys. Oke. Wow, gila, terjadi tabrakan. Wah, tidak boleh di sini guys. Ada pelindungnya di samping jalan. Kita cari di sebelah sana ya. Ayo, kita cari di sebelah sana tempat yang bagus untuk mengerjain mobil-mobil ini. Di mana ya? Di sini guys. Di sini apa ya? Sepertinya di sini bisa. Ayo kita naik ke atas. Kita buat mobil yang besar jatuh dari atas. Waduh. Wey. Aduh. Waduh, nggak bagus guys di sini. Terus di mana? Tidak ada tempat yang bagus yang ada bukit-bukitnya. Upin bingung juga nih guys. Ah, di sini nih. Di sini bisa nih. Ayo coba di sini guys. Di sini coba. Ah. Ayo kita buat mobil di sini guys. Kita buat mobil di sini. Upin akan jalan dengan mobil guys ya. Sebentar, kita buat dulu. Wow, mobilnya jalan guys. Cepat. Wow, Upin belum buat jebakan, sudah ada yang tabrak guys. Wah, gila. Ayo coba kita taruh di atas lagi guys ya. Nah, sekarang kita buat jebakan ya teman-teman ya. Let's go. Sekarang Upin akan jatuhkan mobil apart ini guys. Wah, dia tidak kuat naik ke tanjakan ini guys. Waduh, ternyata mobil Alphard ini tidak begitu kuat guys untuk naik di tanjakan. Tuh, wah, dia nggak bisa. Wah, ayo kita menghadap ke bawah. Oke guys, sekarang Upin akan membuat kejutan untuk mobil-mobil ini guys. Kita akan mengerjai mobil-mobil yang ada di bawah, teman-teman. Upin akan buat mereka terkejut dengan mobil Alphard yang akan terjatuh dari atas ini guys. Eh, kenapa ini tidak ada mobil yang lewat teman-teman? Ada apa ini sebenarnya? Wah, ada apa ini? Woi. Oh, ini ada guys. Ternyata ada, mungkin lagi macet di sana guys. Mungkin sedang macet guys di sana. Oke. Waduh. Tuh, kalau di bawah sini, oh, jangan terlalu jauh ternyata guys ya. Upin harus dekat lagi ke bawah guys. Stop. Eh, nggak bisa berhenti cuy.
guys, bagaimana ini? Aduh, lebih baik kita langsung jatuhkan guys ya. Neng, wah sebentar, ini masih bisa nih. Sepertinya ini masih bisa. Sabar dulu guys. Wah, tuh banyak sekali motor dan mobil. Upin akan ngeprank mereka dengan mobil apart ini guys ya. Kita akan kerjain mereka. Wah, itu terjadi tabrakan guys. Ayo Upin akan turun tiba-tiba. Waduh, wah, parah ini guys. Wah, Upin belum buat apa-apa sudah jadi seperti ini. Macet parah. Wah, macet parah teman-teman. Wah, ini bukan ulah Upin ini. Sudah terjadi kemacetan yang sangat parah. Wah, gila. Coba lihat di belakang Upin teman-teman. Wah, kenapa mereka ini? Sekalian Upin tutup dengan mobil guys. Ayo kita tutup dengan mobil ini. Ayo kita tutup biar mereka gak bisa lewat guys. Oke. Upin tutup mobil. Jadi macet di jalan. Jadi macet guys jalan guys. Coba lihat. Kita lihat dari atas sini. Kemacetan terjadi teman-teman. Lihat sana guys. Macet sekali guys ya. Coba kalian lihat di belakang Upin. Di atas kepala botak Upin. Ayo lewat. Kenapa kalian gak lewat-lewat? Wah. Waduh. Ternyata tanpa perlu Upin prank, Upin kerjai mereka sudah macet guys. Tuh mobilnya sama kayak mobil Upin guys. Ayo kita pinjam. Om pinjam mobilnya om. Mobilnya keren, aku pinjam ya. Wah, pencuri mobil, tolong. Menangis om-omnya guys.